Es potong merupakan salah satu jajanan jadul yang masih digemari. Selain harganya yang murah, rasanya juga enak. Kali ini kami mencoba es potong super Pak Supri yang berlokasi di ujung Gang Petak 9, Glodok, Pancoran, Jakarta. Pak, potongnya dong. Sepotong berapa, Pak? 5.000. Ada durian, apokat, coklat, ketan hitam, kacang hijau. Kacang hijau deh. Kacang hijau. Coba, Pak, lihat, Pak. Ya, boleh. Disuting dulu, Pak. Ini yang kacang hijau ya? Iya. Coba, Pak. Bukain dikit, Pak. Iya. Nah, udah. Satu ya, Pak. Oke. Kacang hijau ya, Pak. Awas, Pak. Dibuka lagi. Kok nggak bunyi, Pak? Nah, ini dia es potong kacang ijo pesanan saya. Terima kasih, Pak Supri. Tidak hanya menikmati es jadul, di sini kami pun berkesempatan untuk mendengarkan kisah dari Pak Supri. Berikut ini kisahnya. Dari tahun berapa jualannya, Pak? Saya tahun 1980. Oh, di sini juga tempatnya? Saya dulu di depan durian itu. Oh. Tempat tinggal di Pasar Pagi. Pasar Pagi? Iya, Pasar Pagi. SMK? Iya. Terus kadang-kadang muter-muter ini dapat pangkalan di sini ya, kita tahun 2002 sampai sekarang. Oh, berarti dulu masih muda banget ya? Enggak, di sini masih kecil, saya masih muda SMP. Oh, enggak sekolah di sini, enggak di sekolah sama orang tua, lalu saya pergi ke Jakarta merantau. Asli mana? Saya dari asli Jawa Tengah, Kabupaten Klaten. Oh, deket dong. Salut ya guys dengan ketekunan Pak Supri. Sehat selalu ya Pak, dan tetap semangat. Es potong super ini berada di ujung Gang Petak 9. Selamat mencoba.